Kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan. Senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Terkesan. Aduh, ini lagu ya, benar-benar ngeracunin kita banget. Benar-benar ini lagu di TikTok, di Instagram, di mana-mana semua orang pakai background lagu ini yang bagiannya tadi tuh. Kamu kok begitu menawan. Banyak banget yang pakai backgroundnya. Dan lagu ini pastinya lagu siapa lagi kalau bukan lagu Diva Dangdut Indonesia ya. Diva Dangdut Muda Indonesia, Lesti Kejora, single terbarunya baru keluar beberapa hari aja langsung bambum-bambum, leduk, ledak, letup di mana-mana. Kali ini Lesti nyanyiin lagu Terkesan ini pertama kalinya di TV, di acara Brownies Trans TV. Dan ini benar-benar udah aku tunggu-tunggu banget ini videonya. Langsung aja kita tontonin. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya, ayo dong subscribe channel ini ya, loncengnya nyalain. Dan langsung kita lanjut ke reaction kita, Lesti Kejora Terkesan. Brownies. Ya Allah. Bisa gitu ya. Kenapa? Bisa gitu, stop lagi nyanyi ini ya. Sumpah tadi ada-ada baik ya. Bisa gitu orang lagi nyanyi di stop suruh ulang lagi. Live ini. Aduh. Semua kita joget nih. Aduh, dari nyanyiannya kalian lihat ya, dari ekspresi mukanya. Tersenyum gitu, manis gitu. Asik. Suka banget kalau Lesti udah nyanyi lagu-lagu seperti ini tuh aslinya tuh keluar gitu loh. Lesti yang masih, aku tuh anggap Lesti tuh masih kayak anak-anak ya, nggak tahu kenapa ya, karena umurnya masih muda juga kan. Jadi lagu-lagu gini tuh cocok banget vibe-nya buat Lesti. Aduh. Nyanyi santai aja, nggak perlu banyak cengkone-cengkone. Yang penting endol rasanya. Aduh. Bener-bener terbang tuh bagian kau buat aku melayang. Itu rasanya bener-bener kayak terbang banget rasanya.
Hei, gandengan tangan terus dong. Ini bikin iri aja nih, gandengan tangan mulu nih. Bilar sama Lesti. Bikin kita-kita yang ngeliatin jomblo-jomblo gini jadi iri. Di sini kelihatan banget ya suara bulatnya Lesti itu ya, bagian refnya ini benar-benar berasa banget bulat banget suaranya. Aduh. Tadi yang bagian bersama itu dicengkoinnya enak banget. Dua kali nih gue suka nih bagian sayangi sayangi ku dengan kemesraan kau adalah pujaan. Nah itu bagian terakhir tadi aku suka tuh. Cinta. Ini live ini banyak banget bom-bom yang dikasih sama Lesti loh. Beneran beda banget sama rekaman ya. Ini lebih enak aja dia hajar sama Lesti semuanya. Aduh, meleleh, sumpah aku meleleh lagi dengerin lagu ini. Oh, cuma satu kali rap aja ternyata. Aduh, jujur li ya sebenarnya kurang puas sih kalau lagu ini satu ref ya. Tapi ya memang kali TV ya, durasi juga. Kita gak bisa maksain, tapi jujur aku suka banget Lesti nyanyi live lagu ini. Bener-bener, aku bilang tadi banyak banget bom-bom yang dikasih sama Lesti. Kejutan-kejutan yang dikasih sama Lesti di lagu ini. Kalau rekaman memang kita ya gak boleh terlalu lebay. Karena gak enak didengar gitu kalau terlalu lebay. Entah cengkok lah, entah apapun gitu kan. Improv yang terlalu lebay itu gak asik buat didengar. Jadi original-originalnya aja, tapi ini pas live-nya bener-bener Lesti kasih cengkok yang banyak banget, ornamen-ornamen yang banyak banget aku bilang dikasih sama Lesti yang bikin kita tuh dan kalian bisa lihat aku tadi aduh senang banget, asli senang banget. Cara Lesti nyanyinya juga aku suka banget ya, nggak bisa di apa ya, Lesti tuh nggak bisa dibilangin kurang atau itu Lesti itu udah bagus banget kalau nyanyi. Mau lagu sedih ekspresinya dapat, body language-nya dapat. Lagu yang ceria-ceria gini ekspresinya kalian bisa lihat sendiri dapat banget. Body language-nya dapat banget, semuanya tuh dapat banget. Benar-benar bisa nempatin mana yang lagu sedih, mana yang lagu ceria, lagu cinta, lagu galau. Benar-benar porsinya semuanya pas banget. Cakep. Kayak kalian semuanya cakep, yang udah subrek, yang belum subrek mah kagak cakep. Makanya kalau mau cakep, subrek channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.